Kawasan wisata Gua Selomangkleng di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mulai ramai didatangi pengunjung. Pasalnya, musim liburan semester sekolah sudah ada di depan mata. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala UPT Kawasan Wisata Gua Selomangkleng, Erlina. Menurut Erlina, dalam sepekan pengunjung terbanyak tercatat pada hari Minggu. Sementara, untuk hari biasa, objek wisata di kaki Gunung Klotok itu masih sepi. Cuma ini mendekati libur ya, libur banyak sekolah-sekolah yang kesini liburan semester. Kalau nggak liburan semester sepi banget. Kawasan wisata Gua Selomangkleng terbagi menjadi beberapa lokasi. Selain gua, ada Museum Erlangga, Candi Klotok, pendakian Mbah Boncolono hingga kolam renang. Namun karena masih sepi pengunjung sejak pandemi, Rina mengaku petugas kolam renang menutupnya lebih awal. Jam 8 atau jam 4. Kalau minggu ya? Nggih. Kalau hari-hari biasa sepi ini yang jaga jam 3. Iya. Jam 3 sampai duluan izin. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu